Oke okay guys, bersama gue Bimo di sini, perwakilan dari Gondrong Review ingin memperingati buat kalian yang belum 18 plus, tolong jangan nge-vape dulu sebelum waktunya. Stay tune the video. Halo guys, balik lagi bareng gue di Gondrong Review. Dan gue hari ini, kebetulan banget gue hari ini sendirian. Dan ini gue ngerekam sendirian, ngetik sendirian. Dan hari ini gue mau nge-review satu liquid yang lagi enak banget. Yang katanya sih enak banget. Cobalah. Dateng. Hop. Gorilla Jam. Dan gue dapat Gorilla Jam hari ini dari Indonesian Juice Cartel. Dan ini kebetulan kita beli. Kita mau nyobain rasanya. Di sini sih keterangannya rasanya kiwi jam, yang berarti itu rasa kiwi madu mungkin ya. Kita bahas dari segi packaging dulu. Segi packagingnya ini kemasan 100 ml, buset banyak banget. 100 ml. Dan ini ada lambang gorilanya seperti biasa, kalau Indonesian Juice Cartel itu pasti selalu ada lambang gorilanya. Dan di sini ada keterangan ingredients. Keterangan dia label dipunya label Indonesian Juice Cartel ya. Dan di sini ada lambang AVI, peringatan untuk AVI. Dan di sini gue pakai, kebetulan gue lagi make nikotin 3 mg. Dan di sini PG-PG-nya yang gue tahu ini 70-30. Dan hari ini gue bakalan nyobain ini dengan mod CX Mini. CX Mini RD Agun. Langsung aja kita drip lah. Nggak usah bertele-tele. Dari baunya tuh kiwi, kiwi banget. Kiwi, kita coba langsung drip ya. Oke guys, mari kita drip langsung rasa Gorilla Jam. Ya, Gorilla Jam benar-benar. Sini ada gambar gorilanya seperti biasa kayak keluarga banana rila. Dan di sini gua pakai watt 65, kita tes. Oh iya, gua lupa ngasih tahu settingan wire gua. Wire itu gua pakai inhale. Let's burn. Galak ya. Let's go, kita coba. Ini di sini keterangannya kiwi jam. Cuman kita cobain dulu rasanya. Inhale. Gila. Rasanya parah. Oke, gue bakal ngejelasin inhale, exhale, aftertaste. Dari inhale, segi inhale itu gue ngerasain rasa jam. Jamnya tuh jam bulat masuk, cuman dibalut sama rasa kiwi, kiwi manis kayak gitu. Dan gue ngerasain pas di exhale itu kayak ada rasa kiwi, kiwinya lebih naik. Dan jamnya itu turun dan tetap masih dibalut. Dan pas kita after test, itu rasanya bulat banget, rasa kiwi sama jamnya itu dibarengin banget. Itu rasanya bener-bener bulat, men. Parah, ini bener-bener bulat rasanya. Kita coba pop lagi aja lah. Dan ini emang parah, liquidnya enak banget, Indonesian Juice Cartel itu. Gue bukannya melebih-lebihkan atau emang gue ngomong lebih atau apa. Dan ini emang gue beli sendiri liquidnya. Itu dengan uang gue sendiri, dan ini emang pengen gue review. Emang karena liquidnya enak, katanya enak. Emang bener enak sih. Dan kita coba tetes lagi aja. Kita coba tetes lagi. Dan ini tetesan kedua gue. Buat bapak kameramen, silakan bapak kalau mau nyobain. Buat gua? Iya, oke. Kita cobain. Gimana bapak inhale exhale-nya? Kalau inhale gimana? Exhale gimana? Tolong kasih jempol ya. Biar langsung bulat. Enak aja. Enak? Iya, parah ya? Belum coba gua tadi. Enak kan? Iya, enak. Udah lah, ketagihan lo. Iya, tolong kasih jempol ya. Yoi, 2 jempol, 3 sama gua. 3 sama lu. Enak sih, bener-bener enak. Kiwinya dapet, creaminya, jamnya juga dapet. Enak ya? Dah, pokoknya ini liquid enak. Dan gua beli ini dengan harga Rp170.000. Kalian bisa dapat botol kemasan 100 ml, cabi gorilla, botol black. Itu enak banget, men. Dan oke, sekian dulu lah video dari gua.
Terus pantengin channel gua, channel kita di Gondrong Review. Selalu like, comment, subscribe di sebelah sini. Aduh, ribet banget guys. Saking enaknya ini liquid. Parah, enak banget. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di sebelah sini. Dan jangan lupa komen. Bagi kalian yang mau komen-komen, boleh komen apa aja tentang masukan atau apa aja. Atau yang mau ngirim-ngirim liquid, boleh ke kita. Kita tunggu banget. And bersama gue di sini Bimo, selalu pantengin kita di sini di Gondrong Review and always keep peeping.